Kami hari ini parti-parti politik dan badan NGO menghantar memorandum kepada kedutaan Amerika. Kenapa kedutaan Amerika? Amerika adalah pelindung shelter kepada Hosni Mubarak dan rejim zalim, rejim undemocratic regime of Hosni Mubarak. Oleh itu kita minta Amerika memberi penekanan menurut kehendak rakyat. The people's, they want only Hosni Mubarak and the regime must go. Itu tuntutan mereka. Hari ini di seluruh dunia buat himpunan seperti ini, dan di Egypt akan bermula 6 petang nanti, 6 p.m. in Malaysia, million of peoples will march in the Tahrir Square and Iskandaria and all over Egypt. They want Mubarak and their regime must go immediately. That is the only solution, and the caretaker government will take over, insyaAllah. Okay. Okay, kita telah pun menghantar memorandum dengan selamat yang mewakili semua parti politik daripada PAS, daripada Keadilan, daripada PSM dan juga daripada NGO-NGO. Ada JIN, ABIM, IKRAM, Satuan Pelajar, Teras, Suaram, semuanya ada di sini yang mewakili seluruh rakyat Malaysia. Pada hari ini kita telah menghantar memorandum ini kepada Kerajaan Amerika Syarikat dengan tuntutan-tuntutan rakyat Malaysia supaya yang pertamanya Hosni Mubarak meletakkan jawatan dengan segera. Yang keduanya kita minta supaya Amerika Syarikat menentukan supaya Hosni Mubarak ini diberhentikan dengan kuasa yang ada kepada Amerika Syarikat sendiri. Dan juga kita menyeru kepada international community, masyarakat antarabangsa supaya melihat apa yang berlaku di Mesir itu, yang pertamanya untuk menjamin keselamatan rakyat Mesir dan tidak ada lagi berlakunya kekacauan dan kebilauan yang dilakukan oleh rejim Mubarak yang menggunakan ejen-ejen mereka. Yang keduanya, international community perlu untuk terus menekan dan pressure Hosni Mubarak untuk meninggalkan jawatan dia dengan segera, kerana rakyat Mesir secara majoritinya mahukan beliau untuk berundur segera. Yang ketiga, kita menyeru supaya adanya suatu kerajaan sementara yang berbentuk national unity untuk menjadi kerajaan perpaduan yang menjadi caretaker government untuk melihat kepada suatu demokrasi dan pilihan raya yang adil. Dan kita melihat bahawa dengan adanya sistem pilihan raya, demokrasi dan kebebasan, dengan adanya free and fair election, rakyat Mesir boleh menentukan destinasi pemimpin dan mana jua parti politik yang mahu mereka capai. Jadi ini yang telah kita buat pada hari ini. Kita ucapkan semua yang hadir, wakil-wakil parti politik dan NGO, berbanyak-banyak terima kasih. Kalau ada tambahan daripada mana-mana wakil NGO dan
wakil-wakil parti politik boleh ditambah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dan salam sejahtera bagi pihak Parti Keadilan Rakyat, kita menyokong penuh memorandum ini. Sementara kita menyokong, kita juga ingin berikan ingatan yang keras kepada Amerika Syarikat bahawa sudah sampai masanya mereka menghentikan sebarang sokongan kepada mana-mana negara yang mengamalkan dictatorship, yang mengamalkan demokrasi yang tidak close, yang mengamalkan pilihan raya yang tidak adil. Ini sebagai satu ingatan bahawa di rantau Asia ini dan juga di Middle East masih banyak lagi negara-negara yang dilindungi oleh Amerika Syarikat atas dasar kepentingan mereka, walaupun pemimpin-pemimpin negara tersebut mengamalkan demokrasi yang pincang, yang tempang, tapi atas nama kepentingan Amerika, mereka menjaga dan melindungi pemimpin-pemimpin seperti ini. Ini ingatan yang keras kepada kerajaan Amerika Syarikat supaya mereka menghentikan semua sokongan termasuk juga di Malaysia ini. Cik Gumi daripada Teras. Saya mewakili NGO. Bahawa perubahan ini bukan hanya perubahan seorang pemimpin yang nama Hosni Mubarak. Ini adalah perubahan sistem. Ini the whole region must go. The whole regime must go. Dia bukan hanya Hosni Mubarak tapi seluruh apparatusnya, semua mereka yang lain itu harus dirombak. Dan dengan turunnya Hosni Mubarak itu adalah simbol yang pertama. Jadi kita menyokong desakan rakyat Mesir untuk merubah rejim yang ada sekarang. Terima kasih. Okey. Okey, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada press yang bersama-sama pada hari ini. Terima kasih.